Salam anugerah. Perjanjian Pelangi adalah perjanjian yang sangat kita perlukan hari-hari ini. Di tengah ancaman gempa bumi, di tengah ancaman tsunami, di tengah ancaman banjir karena yang namanya cuaca ekstrim, di tengah yang namanya gunung meletus, kita punya perjanjian yang kuat, yang membuat tidak ada alasan iblis harus mundur, dan kita akan tetap dijagai Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kita punya teknologi yang membuat semuanya itu bisa berlalu, tapi karena sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Pelangi. Ayatnya berkata, Kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, Kejadian 8 ayat 21 adalah janji yang ajaib. Tuhan mencium bau penyembahan dan persembahan. Dalam hidup ini, kita bisa menjadi orang yang terus minta. Kita berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan jagai anakku, Tuhan aku butuh pacar, Tuhan aku butuh jodoh, Tuhan aku butuh rumah. Atau kita menjadi orang yang penuh dengan penyembahan dan persembahan. Saudara, pada waktu hati kita ini penuh dengan penyembahan, maka itu diawali dengan rasa syukur. Mari berkata, Tuhan, terima kasih buat udara yang bebas. Seandainya kita harus bayar, berapa kita bayar? Terima kasih buat panggilan. Terima kasih buat jaminan keselamatan. Terima kasih bahwa kami boleh melayani. Terima kasih buat didikan. Ada sejuta alasan untuk bersyukur. Dan saudara, pada saat hati kita selalu dipenuhi oleh bersyukur, maka kita akan bisa next level, yaitu penyembahan. Penyembahan adalah pada waktu kita dengan seluruh hormat, kagum, cinta, kita mencium Tuhan. Kita gemetar dan bersyukur. Mencium kakinya dengan penyembahan kita dan hormat kita. Dan kita berkata, Tuhan, kau segalanya, engkau semuanya. Saudara, penyembahan itu lahir dari sebuah cinta, kagum, hormat, bersyukur, tahu diri yang paling dalam. Dan pada waktu itu naik di hadapan Tuhan, itulah yang membuat Tuhan membuat sebuah pelangi, sebuah tanda yang berkata, aku tidak akan memusnahkan, aku tidak akan menghabiskan manusia selama masih ada penyembahan. Selama masih ada penyembahan. Persoalannya, apakah gereja sudah kehilangan penyembahan? Ada begitu banyak pujian, ada begitu banyak tarian yang keluar karena perform atau karena ingin dilihat. Ada begitu banyak khotbah yang itu keluar karena memang harus khotbah, tapi tidak pernah lagi keluar dari hati kita. Saudara, ada satu yang sebenarnya Tuhan tidak bisa buat, yaitu Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Tapi kita bisa buat. Kita bisa buat. Tapi Tuhan tidak suka dengan kepalsuan. Tidak suka dengan munafik. Tidak suka dengan lip service. Tuhan tidak suka dengan gombal. Kalau di mulut kita bilang I love you, padahal hati kita menyintai yang lain. Kalau di mulut kita berkata kita menyembah, kusembah kau, kusembah, padahal kita menyembah uang dan kita mengejar uang. Saudara, Tuhan sangat menyukai bau penyembahan. Dan itu seringkali dia sangat susah mendapatkannya di antara anak-anaknya. Hati kita penuh bau berontak, bau marah, bau iri, dan jarang sekali hati kita mencium
dan mengeluarkan sebuah bau yang begitu harum, yaitu bau penyembahan. Saudara, yang kedua adalah persembahan. Seringkali kita berpikir kita bisa memberi kolekte, tapi kolekte bukan persembahan, saudara. Saudara, kolekte itu seperti kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, dan Tuhan tidak butuh. Persembahan adalah waktu seorang anak, dia tahu ayah ibunya punya, dan bahkan dia tahu apapun yang ada padanya adalah dari orang tuanya. Tapi dia berhari-hari memikirkan, bisakah aku memberi sesuatu yang benar-benar menyenangkan orang tuaku? Saudara, itulah persembahan. Itulah persembahan. Persembahan pada waktu seseorang mempersiapkan dengan sungguh, seperti dia bawa itu kepada raja atau presiden. Itulah persembahan. Dan hati saya selalu teringat kepada sebuah cerita, dan selalu saya berpikir itulah saya. Saudara, itu bukan sekedar cerita, tapi itu dialami oleh teman saya sendiri. Saudara, teman saya punya seorang anak dengan kebutuhan khusus, Down syndrome yang sangat cacat. Saudara, tapi anak ini menyintai orang tuanya karena dia dicintai sangat. Saudara, dan dia berhari-hari berpikir, apa yang saya bisa persembahkan untuk orang tuaku? Apa yang bisa saya persembahkan? Saudara, dia tahu semua yang dia punya papa mamanya yang ngasih. Bagaimana dia bisa? Dan tiba-tiba dia memutuskan, pagi itu dia akan bikin breakfast buat orang tuanya. Saudara, dia bangun lebih pagi. Saudara, dan dia mulai ambil telur, dan dia pecahkan seadanya, dan kemudian dia goreng. Saudara, sejujurnya ada beberapa pecahan kulit yang ikut di situ dan dia tidak perhatikan. Saudara, kemudian dia mulai ambil roti tawar, dia ambil sele, dan dia coba, saudara, sepisa dia. Dan sebenarnya itu tidak rata dan tidak profesional. Tapi saudara, waktu dia coba bawa itu ke orang tuanya, tangannya gemetar, dia ketok pintu, dan dia bawa, saudara. Bahkan pada waktu dia bawa, itu jeruk, saudara, beberapa tumpah. Dan orang yang melihat, ayah ibunya melihat, mereka menitikkan air mata. Saudara, dia memakan roti yang seharusnya tidak terlalu enak. Mereka memakan telur yang ada beberapa kulit telur di dalamnya. Dan dia memeluk dan berkata, terima kasih buat persembahan. Mereka menangis bersama. Setiap kali saya ingat cerita itu, saya tahu seumur hidup saya tidak pernah bisa beri pujian seperti para malaikat. Seumur hidup saya tidak akan pernah bisa beri khotbah sebagus Tuhan berkhotbah. Saya tidak pernah bisa beri apapun, uang apapun, karena semua dari dia. Saya ini seperti anak yang cacat. Tapi saya bertekad seumur hidup saya akan beri seberapa banyak saya bisa beri. Saya akan berjuang seberapa banyak saya bisa, walaupun itu pun tidak akan pernah sebagus yang seharusnya layak dia terima. Dan buat hidup saya, tekad saya, seumur hidup saya, akan selalu ada persembahan dan penyembahan. Karena cuma itu satu-satunya yang sebenarnya saya bisa buat. Dan selama ada itu di bangsa kita, di keluarga kita, di hidup kita, maka Tuhan tidak akan melenyapkan. Maka bencana bisa ditahan. Maka semua yang jahat bisa di-stop. Perjanjian pelangi harus ada atas hidup kita. Mari kita berdoa. Selamanya Tuhan, kami mau menaikkan penyembahan dan persembahan. Tidak pernah kita bisa berikan yang terbaik. Tidak pernah cukup
untuk menceritakan keagungan dan kehebatanmu, dan cinta dan kebaikanmu. Tapi inilah hati kami. Kami mau berdiri buat bangsa, buat keluarga, buat kota, dengan persembahan dan penyembahan, supaya perjanjian pelangi itu ada atas hidup kami, kota dan bangsa. Maka semua yang jahat, bencana alam, tidak akan pernah menghabisi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat perjanjian pelangi yang meluputkan bangsa kami dari bencana. Dalam nama Yesus.